Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat bulan putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat paling-paling semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat paling-paling dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap hidup dari saya. Saya doakan rezekinya lancar sehat dan sukses selalu. Amin robbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek ya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal alamin ya Allah ya Rob. Oh, alhamdulillah ya. Tidak lupa ya kita ucapkan marhaban ya Ramadan buat paling-palingku yang menjalankan ibadah puasa. Saya doakan semoga puasanya lancar, berkah barokah, mantep pokoknya. Nah, malam hari ini kita bakal nge-review ya Lek ya salah satu mobil yang kemarin sempat kita review dan minta untuk di requestkan review ulangnya. Nah, kali ini ada Ford Ranger XLS tahun 2011. Ford Ranger ras kabin ya Lek ya. Tahun 2011 yang kapan hari pernah kita review dan ini sudah ada beberapa penggantian part walaupun belum semuanya terpasang seperti itu. Mobil ini kita kasih harga 110 juta, monggo nanti buat paling-paling yang berminat, paling bisa langsung WA atau menelpon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Gak usah lama-lama, kita cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is black. Ford Ranger ras kabin ya Lek ya yang kita review di malam pertama bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah habis terawih kita buat videonya. Siapa tahu nanti ada yang cocok, siapa tahu nanti ada yang berminat, paling bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Ford Ranger ras kabin ya. Jadi ini memang punya penggemar sendiri seperti itu. Buat paling-paling yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat paling-paling yang belum follow IG saya, follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja ya, kita review dari tampak depannya. Jadi dari video yang lalu, video pertama itu kita buat, bedanya yang pertama adalah headlamp ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya headlampnya sudah kita ganti baru. Nih ya, headlamp sudah baru, fog lampnya sudah bening-bening semua. Nih headlamp bersih sekali. Terus untuk grill masih sama ya, kita cat hitam. Untuk catnya mulus karena full repaint, catnya baru seperti itu. Pelek pakai peleknya Hilux. Ini ya, kalau nggak Hilux Fortuner. Ini pakai ukuran 275/70 ring 16. Overfendernya original ya, ya. Overfender original. Terus atas juga sudah kita pasangkan nih ya, rak seperti itu. Footstep juga sudah kita pasang di mobil ini seperti itu Lek. Nah, kalau untuk bagian belakang yang belum kita pasang adalah bed liner ya, karena untuk stop lampnya juga sudah kita ganti seperti itu. Nih mantep wow ya, kanan kiri bumper belakang ya sudah kita pasang ARB. Terus untuk bagian dalam ini mau ada penambahan ya Lek ya. Nih bagian dalam bukanya tuh seperti ini kalau ras kabin tuh. Nih, di sini ada. Nah, ada yang bilang juga Ford Ranger kupu-kupu ya. Karena ngebukanya itu kanan kiri seperti itu. Nah, alhamdulillah
rem kaki-kaki sudah kita kontrol semua nih ya, walaupun mobil ngopol KH tapi kita bisa lihat setirnya masih sangat-sangat mulus ya. Nih bahasanya kulit jeruknya masih ada. Terus juga kita pasang Android di sini. Alhamdulillah. Untuk jok, nah ini nanti joknya rencana juga bakal kita cover. Ini juga sudah ada konsol boxnya. Manual 4x4 tahun 2011. Oke. Itu ya reviewnya untuk Ford Ranger Rush Cabin ya pada malam hari ini. Ya, monggo nanti sekali lagi buat palek-palekku yang kemarin ya sudah sempat minta direviewkan ulang, minta request untuk reviewnya Ford Ranger pada malam hari ini. Monggo nanti buat palek-palekku bisa langsung atau menelpon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Marhaban ya Ramadan. Sekali lagi buat palek-palekku yang menjalankan ibadah puasa, saya doakan puasanya lancar. Terima kasih buat palek-palek semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Tino, beto cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.